Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengguna Android. Di video kali ini gua akan ngasih tutorial cara install kontrol media Android 11 di semua perangkat Android. Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian langsung tahu kalau channel ini upload video terbaru. Di sini gua menggunakan smartphone Xiaomi dan kebetulan saya telah menerapkan tema Android 10 di mana tampilannya hampir sama seperti Android 11. Langkah pertama, kalian install terlebih dahulu satu aplikasi yang ada di Play Store. Aplikasi ini bernama Power Set Notification Panel dan Control atau Quick Setting. Dan di sini kebetulan saya telah menginstalnya, jadi langsung kita buka. Jadi langkah ini kalian semua izinkan aja terlebih dahulu. Oke, di sini ada pilihan color ini untuk mengganti warna di bagian notifikasi atau bagian control panelnya. Nah, gimana? Udah mirip kan dengan tampilan Android 11, khususnya di bagian kontrol media? Sekian dulu tutorial kali ini. Like jika kalian suka video ini dan share ke sosial media kalian. Dislike jika kalian tidak suka, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau jika masih ada yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Saya Kang Reno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.